Orang lagi. Iya apa, Mak? Sehat ya. Mari jatuh loh, Prayogi, Mak ini. Jatuh dari apa? Dari nangis, kan? Oh, betul. Jatuh. Mau pipis, terus kemudian mungkin lagi mau megang Walker ya, toh. Ya, apa gitu, terus nggak nututi, terus jatuh. Joni jadi panitia ini. Ini orang Manado ya di sini. Andi Simon. Anu, kalau aslinya we nggak tahu, tapi berjemaat di Kalimantan. Oh iya, Kalimantan. Balikpapan yang kira-kira. Kemarin katanya ke Malang. Keliling terus rasanya. Oh, keliling terus. Iya. Kalau punya bayi itu gak mau makan tadi. Dari kemarin katanya makan sedikit. Oh, lagi sulit makan. Ngoce-ngoce yang banyak. Anu, apa mau mainan gitu loh, John. Mainan, ngoce-ngoce. Nek anaknya jenis yang satu itu sudah Stephen apa ya? Kuliah di UKP, ngambil di KB. Yang sana buka enggak ya, Teh? Buka. Buka ya. Sini sampai malam, sampai jam 11 malam. Oh, yang sini ya? Gara-gara itu loh, Lentera ini loh. Makanan Cina ini loh. Iya. Nah, itu yang punya kan RW 6 ke RW kita, di, sama yang bendahara itu. Ini kalau minggu dia tutup dong. Si di Madiun juga apa ya? Oh, di Madiun iya. Oh, pulang pergi berarti ini sih ya? Iya, betul. Ini Pastor Simon Andi ya? Andi Simon ya? Iya. Ini dia itu sebenarnya gereja mana? JK, rasanya JKI. JKI itu? Jemaat Kristen Indonesia. Kok bisa di anu diajak Bukit Zaitun? Enggak tahu. Maksudnya om kok cocok biasanya gini loh, kayak di Bukit Zaitun itu enggak jarang sekali. Alirannya ya. Jadi dia enggak mau diisi orang lain gitu loh. Tapi kalau sama-sama GBI ini? Enggak, ini kok bisa. GBT ya? GBT. Sekarang GTI. Gereja Tabernacle Indonesia. Punya bendera sendiri, enggak pinjam-pinjam bendera. Bukan Betel Tabernacle, sekarang Gereja Tabernacle Indonesia. Oh, berarti bukan sinode sing dulu, no? Bukan. Sinode buat sendiri ini. Ya. Oh, sudah lepas CB. Lepas. Jadi dia enggak. Oh, doain di Betani, Maria. Oh, Betani juga bendera sendiri. Betani sendiri. Dulu kan GBI, no? Oh. Sekarang jadi Betani. Kami tapi bendera sendiri. Iya. Jadi dapat izin dari pemerintah sendiri. Iya, tidak perlu ngasih perpuluhan pusat lagi. Terus sih, pendeta itu orangnya itu kan takut kalau ada aliran-aliran yang nggak benar masuk. Nah, ini kok sisi Andi Simon ini kok dia cocok, dikasih masuk. Loh, makanya aku bilang deh, kayak gitu. Seleksinya apa? Nah, kebetulan kan, dia itu memang orang-orang sakit, tapi benar nggak John bisa ada kesembuhan? Itu tergantung. Maksudnya bukan ada orang Bukit Zaitun yang sudah didoakan terus? Nggak punya datanya. Nggak punya datanya. Platernya masih Pak Edi. Apa ini? Plater. Apa? Rumah makan. Prater yang di sudah. Anu, kurang laku. Tidak jalan. Di masjid tidak. Oh, awal-awal tak berarti. Iya. Konsentrasi ini kan sekarang dia nggak kan ngurusi kerjaan sudah nggak ngurusi. Kan ada
sambilan di rumah, bukan kafe gitu. Oh, tidak. Yang di tempat pelatar situ, Pak? Oh, bukan. Main lagi. Main. Rian ngurusi apa? Ya, kerjaan ini. Kerjaan kucing dulu. Oh, oke. Okay. Kalau adiknya? Adiknya anu sendiri di Caruban. Oh, beda kota. Belum belum nikah ya, Pak Rian? Belum. Ya, Rian ini sudah. Tuh. Ya, si nomor 2 belum ya. Itu lagi COVID-19 itu, apa yang menikah? Ya, pas COVID-19. Dan sudah pejabatnya? Dokter gigi sudah lulus, Pak. Sudah. Oh, sudah. Sudah praktek? Sudah, ini kliniknya. Kan, tapi kan ikut tanu misi klinik itu. Ikut orang? Iya, sama misi belajar. Di mana, Pak? Kupang sana, kata. Duku Kupang? Iya, daerah sana. Oh. Hang tua ya dulu ya? Hang tua. Tadi papasan bengkel sih ya pas ya? Pas datang, iya. Di Kartika itu hebat ya? Sudah pakai sister, jadi sister bisa masak buat mak, tapi pakai headset belum obat, aduh, bisa bersabar malam-malam bangun mainan dewe itu loh, kan saya itu baru juga ya dulu katanya enggak, iya dulu tidur, sekarang kemarin tadi malam, kalau bangun sendiri mainan pegangan di dia punya pagar ranjang, digoyang-goyang kuat loh sama dia. Bahaya bisa. Kalau dia sudah tinggi, karena Ijumbo kemarin datang toh, datang loh, tinggi lagi, cepat. Nih itu bisa, misalnya ada anak situ sing wedok gitu dijodoh, no bisa. Tuh, jadi tahu anak Ijumbo rambutnya dari lahir nggak sih? Rambutnya itu persis singa lion king itu loh, tahu nggak? Persis singa tujuh bisa berdiri-berdiri yang di depannya itu semua. Tapi lemas rambutnya nggak tahu, cuma iseng kayak lion king gitu loh. Kayak film itu loh, tahu nggak? Lion king itu. Jessica kuliah ya, Pak? Belum loh. Masih kelas 2 ini naik kelas 3. Oh, Mak lurus kali, Mak. Nanti rencananya mau kuliah di mana, Pak? Ya, mau masuk dokteran, nggak tahu kemana. Ini saya sudah tahu ini. In US. NUS? Iya, Singapura. Belum di situ ada kedokteran nih? Iya, dong. NIT, teknike, ada anu panjang teknik yang bisnis Jingjing juga ke Singapura toh? Iya. Masuk Jingjing apa? Masuk. Nih? Waduh, apa itu ya? Sekolah anu negeri ini Singapura atau apa juga? Nanyang. Bukan Nanyang satu nih lagi. Negeri ini katanya ada tiga macam. SMU. SMU itu kita punya di Singapura. SMU itu manajemen nih. Iya. Ini teknik. Bukan, dek gambar-gambar itu loh apa ya? Apakah anak Johnny itu arsitek atau di kafe? Di kafe ya, di kafe. Oh, anak Johnny di kafe? Ya. Oh, pindah lagi? Enggak ya. Padahal itu uangnya. Awal itu. Di kafe. Oh, dari dulu di kafe. Di kafe itu apa? Gambar-gambar animasi gitu itu pe. Oh, Stephen suka gambar, kan? Enggak. Hah? Enggak. Enggak tahu apa di kafe. Kalau sedang animasi. Ya, bikin logo. Nanti arahnya ke packaging, arahnya ke desain, terus kemudian arahnya ke animasi juga bisa. Animasi juga jadi juga banyak animnya. Nah, Lili itu sih satu juga.
kayaknya juga di kafe ya, kok lo jadi desain logo-logo gitu. Sing satu nih masuk, sing dua ya, sing kecil dewa itu juga kerja di tempatnya tiket.com sama animasian komputer. Nah, sing satu nih nge-shop, nge-shopee apa? Oh, pinter-pinter. Dua-dua komputer ya? Iya, sekolah cerai. Makanya kan ada bilang kalau komputer gampang cari kerja, ya toh? Temennya Loren ada orang Singapura. Terus itu apa? Apa? Sekolah di Melbourne Uni, terus dia nggak mau kerja di Australia, dia pulang di Singapura diterima loh sama pemerintah. Kalau Singapura sama Australia kan ada masalah. Dokter Tony sing sering keluar, sing sering keluar kritik ya? Mengenai IDI di anu YouTube, YouTube itu kan lulusan Melbourne. Oh iya, iya. Banyak sekolah di Singapura. Waktu magang di tempat di Malang, terus ngambil spesialisnya di London. Oh, selesai diterima kerja di Singapura. Mau di Indonesia dipersulit. Iya. Terus akhirnya pindah Singapura langsung kerja. Sayang. Di zona ini banyak mak-mak anu merayu, cuma sekarang mak-mak itu sudah jadi pelayanannya orang tua-tua. Mak-mak wes ini semua ya Don ya, kursi roda ya. Bisa mak-mak zona ini otaknya pilu sekarang. Saya minum obat itu Don. Apa? Obat yang anu Parkinson itu. Masih. Parkinson apa? Satu nih. Kita masih satu. Alzheimer itu. Tremor. Tremor itu apa? Tremor atau Parkin atau satu yang beda lagi Parkinson. Ini main tremor toh? Parkinson. Oh itu yang tahu-tahu kalau orang jalan bisa jalan dewe gitu? Enggak, tangannya goyang. Oh, tangannya goyang. Kayak gini, misalnya kematian gosyo terus ya? Oh iya. Hebat loh, kadang-kadang lebih enak ya, Pak. Iya. Tapi lah belakang enggak, udah naik. Dulu lah 60 ribu, pertama 80 ribu. Covid 60 ribu. Oke. Sekarang 120. Gak ada pension ya? Apa? Untuk orang usia gitu harga. Ya, ya. Kalau harga standar dapat potongan 20%. Oh. Dapat ya potongan. Berarti ini kalau harga standar 120 itu sudah diskon. Sudah tidak boleh. 120 itu sudah harga promo. Seperti sudah di promo nih. Untuk itu cuma 2 jam terakhir. Oh, untuk 2 jam. Tapi mesti dapat ya, Pak Egy? Belum tentu. Oh, jadi harus gosyo. Lantas? Ya, tergantung lihat kondisi ini. Kalau apa tiketnya mesti banyak, ya sudah berani beli gosyo. Ya, apa cara tahu nih tiketnya mesti banyak? Ada aplikasi? Ada, dong. Bisa tahu ya kalau bisa tahu kursi ini banyak, Pak. Oh. 3 jam atau 4 jam kemudian, belumnya kan kita lihat. Terus setelah itu banyak, ya, banyak, ya tunggu 2 jam aja gosyo. Tapi yang tinggal sedikit, ya langsung pesan. Masalahnya kenapa gosyo itu begitu jami itu, kita mau masuk ini line anu website KAI itu sulit juga. Oh, iya. Sing masuk sudah anu. Oh, berarti gosyo itu ya lewat aplikasi iya. Ya? Bukan langsung pergi iya, ke stasiun. Cuma 15 menit setengah jam paling lama, bar, tutup.
beli 2 jam sebelumnya dan waktunya cuma sekitar lebih setengah jam tutup saudara. Lek misalnya datang langsung tidak bisa ya Pak? Datang langsung boleh. Kalau SK ada ya boleh. Kalau SK ada. Harga normal? Ya enggak, kalau masih ada ya harga bagus yuk. Oh. Cuma resiko ya Pak? Ya. Iya. Pas di sana antri, ya, antri kadang-kadang kehabisan. Jadi ini tinggal sedikit ya lebih baik beli enggak bagus yuk. Berangkatnya jam berapa? 8. Sekarang ya. Dari Madiun sekitar jam 2 lebih ya. Sampai sini jam? Cuma 2 jam. Kalau dari Surabaya PRK berangkat jam berapa? Ada yang jam 3, ada yang jam 8 pagi. Enak, Mat. Biasanya PRK ngambil di mana? Dari sini dulu sekitar jam 3. Jam 3 sore? Iya. Kita lihat sekarang pindah dari jam 2, maju lagi. Sekarang tambah bagus ya keretanya ya. Oh, keretanya bagus. Sudah nggak ada tangan. Tangannya Jonan. Ya, pertama kali dari Jonan. Keren ya. Nah gitu kan gak mungkin kayak gini kayak, ya. Gak mungkin kayak sekarang ya. Itu dari parkir aja duitnya bisa ratusan juta setiap hari lebih. Parkir ini Gambir itu soalnya waktu itu kan gak ditertibkan. Setelah ditertibkan uangnya bisa masuk. Stasiun itu sekarang Jonita apa? Ada shopping center? Iya yeah. Ada toko-toko gitu loh. Pakai lift loh, Jon. Pinter loh. Tante kan di Bandung toh. Itu pakai lift bisa loh, Prayogi. Di atas, iya. Kayak bandara gitu loh. Aku dibikin kayak apa? Bandung itu loh, stasiunnya bagus. Baru-baru. Ada eskalator yang untuk barang itu loh, yang meluncur itu loh, orang bawa barang itu loh. Terus? Oh ini sudah berpikir. Iya ya. Kayaknya jati, bukan jati, rin, anu, ringin. Apa? Ringin. Nah karena ini, akarnya mungkin sudah menjalar ke sana. Segini masih ada parkir ya jadinya. Masih. Di bawah ya. Orang-orang nggak mau parkir atas lama ya.